dukungan-dukungan kepada Nabi SAW. Nabi dalam keadaan yang tidak waktu stabil. Nak berdakwah di Mekah tak ada jalan dah. No jalan and no road. Siapa cakap tu? Kata pembantu, kata Syaridul pembantu, Robin tidak cerita lagu-lagu. Minta, sorry sir, no jalan and no road sir. Ayolah, nak pindah manisah tak boleh. Kalau inilah lelaki yang nak pindah anakku, kata Haji Bakri. Aku tidak sedih. Oh ya, kenapa? Nak pergi. Hey drop, how dare Haji Bakri drop my water face. Haji laku, Robin laku, tak pernah pergi sekolah putih, kata putih. Oh, very smart eh. Tapi ada jalan. No, jalan yang turut. Nak berdakwah di Mekah, tak jalan lah. Kita ada semua saya tempuh. Nabi SAW kalau pergi ke Masjid Haram, nak semayang. Silap-silap gaya, kena cekir sampai tak kenapa. Sahabat-sahabat Nabi, ada yang Nabi suruh berhijrah ke Habsyah. Mendapatkan suatu politik bersentara itu. Kerana teruk sangat ni. Teruk sangat. Keadaan kita genting sangat ni. Kita tak boleh nak kebegak ke mana pun. Nabi SAW mencuba. Cuba-cubalah. Dia Mekah tak ada jalan. No jalan and no road. Kita cuba satu tempat lain lah. Pukul boleh pergi. Nabi pergi ke Taif. Lagi Taif ingatkan pun boleh lah. Sebab Taif ni macam Cameron Highland. Hawa dia sejuk. Masyarakat ni pun mungkin hati agak sejuk. Rupanya lebih teruk lagi daripada masyarakat. Daripada masyarakat Mekah. Masyarakat Mekah tak pernah pun banding Nabi dengan batu-batu. Batu-batu kerikil tajam. Tak ada pun. Mereka hormat kepada Nabi SAW. Malah menggelar bagi dia tu Al-Amin. Tapi masyarakat Taif tergama. Meletakkan batu-batu kerikil tajam kepada Nabi SAW sampai berdarah. Sebab malaikat tak izin kepada Nabi SAW. Sampai macam tu sekali, kita izin. Wahai, ya Muhammad, ya Rasulullah, apakah yang Tuhan nak suruh kami buat kepada mereka? Mereka nak selalu kepada Tuhan. Kami boleh buat apa saja. Kami boleh wujudkan putih beliau. Kami boleh wujudkan gaji besar. Kami boleh wujudkan tsunami. Beritahu kami, kami boleh buat. Itu kacang putih. Apa dia orang Nabi? Itu akhlak Nabi. Nabi kata, tak apalah. Tak payahlah, susah. Tak apalah, mereka tak henti, mereka tak tahu. Kalau mereka tak mistah terima agama ni pun, cucu-cucu mereka akan terima agama ni. Tak apalah, biar dia. Akhlak Nabi. Kalau kita macam tak apa, bagi tiga-tiga sekali, biar mampus semua sekali, biar dipaksa. Itu akhlak kita. Beza akhlak kita dengan akhlak Nabi. Tapi balik ke Kota Mekah, tak ada waktu dulu. Tapi Kaabah dekat Hijr Ismail ni, itu dalam keadaan Nabi SAW. Ya, tapi nak keluar daripada Taif, dalam keadaan berdarah ni diberi bantuan oleh seorang budak kebun kurma namanya Adas. Kalau tidak, Nabi ini dah cera bawah dan lupa-lupa. Inilah yang jaga Nabi, lepaskan Nabi tahu kelompok buat semua. Sampai Nabi tanya, baik betul di kamu. Siapa nama kamu? Nama saya Adas. Kamu daripada mana? Rupa kamu tak seperti rupa orang Arab. Saya orang jauh. Orang merantau jauh. Macam Ustaz Asmi juga. Aduh, saya sendiri pun ada tak kenal saya pun. Saya orang jauh, merantau jauh mesti. Saya dari Ninawah. Nama tempat ini mau Ninawah. Kalau dalam mesti sebut ni nebeh. Ni Ninawah. Jadi sekarang ini di utara Iraq. Apakah kamu ini dari kalangan kaum Yunus bin Matta? Ya tuan, mana tuan kenal Yunus bin Matta? Ada sebanyak. Yunus bin Matta adalah saudara aku.
kata Nabi SAW, dia pun seorang Rasul seperti aku. Lalu ada suruh mengucapkan dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok akhlak. Tak perlu nak cakap tempat, tak perlu nak hukum orang, tak perlu nak kata orang maluah dan sebagainya. Tapi sampaikan, kamu nak terima tak pun, tak masalah. Kita, tugas kita hanya menyampaikan Islam. Kalau orang Islam sendiri tak nak terima, kita nak kata apa? Aku tak lagi orang bukan Islam. Nabi nak masuk ke kota Mekah pun dijamin oleh seorang pemimpin Quraisy namanya Ali bin Hatim. Dijamin masuk. Kalau tak, dia masuk kota Mekah. Kamu adalah persona non grata dalam kota Mekah ini, kata orang-orang pemimpin Quraisy kepada Nabi SAW. Melainkan kalau ada orang yang menjamin kamu masuk ke sini, kamu tak buat apa-apa, baru kamu boleh masuk. Tentu apa persona non grata? Itu istilah-istilah saya politik namanya. Persona non grata, orang yang tak dikenaki. Orang buangan lah senang kita. Tak dikenaki. Dihalau daripada negara asal. Bukan pendatang, kalau pendatang pun lain. Ini orang asal, orang Malaysia. Kita halau dia keluar. Kita lucutkan ke orang negara lain. Itu namanya persona non grata. Nabi balik ke kota Mekah, Nabi tiap-tiap malam sana dia dekat Nabi Ka'bah, pakai hijau Ismail. Nabi hasil menung ada. Pada malam Isra Mi'raj tu, Nabi SAW sedang termenung. Lepas main isyak, minum. Hati tak jadi rasa. Murah. Kalau kata bahasa Inggeris, dia panggil depress. Depression, depressed, muruk. Jadi, Allah Ta'ala bunyikan Al-Sawamirah ini nak jinakkan. Bagi dia. Nak bagi lembut balik. Nak bagi lapang balik hati Nabi ini. Seronok bagi Nabi ini, seronok balik. Sebab itu Allah Ta'ala menggunakan ayat Lidhuriyahu min ayat. Kami perlihatkan kepada baginda sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kebesaran kami. Bila Nabi SAW tidak sempit hati dia melihat keadaan sendiri. Jadi macam kita bersyukur. Kalau kita rasa stres sangat, apa cara kita buat? Sekali-sekali kita panjatlah pergi perangkai. Jangan terperap di rumah, memanglah pening. Sekali-sekali kita pergilah ke pantai Senangin. Sekali-sekali kita pergilah ke Cameron Highland, tukar angin. Namanya pun tukar angin. Sekali-sekali kita semayaklah berjemaah di masjid lain. Tengok macam mana keadaan masjid lain.